Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan contoh cara memotong ring merpati yang sudah terpasang di merpati dewasa menggunakan catut atau gegep. Syaratnya yang harus diperhatikan, catut harus tajam, tidak boleh tumpul. Ini di sini ada batang, saya coba memotong. Syaratnya harus tajam. Nih. Langsung kita praktekin sama burung merpati yang mau tak potong ring. Ini bahan yang saya potong bahan aluminium, bukan dari baja. Ini ringnya. Kotor ringnya kena burung dara. Langsung kita praktekin. Posisinya seperti ini. Harus seperti ini, tidak boleh langsung potong. Kira-kira berapa mili, lurusin lagi. Jangan sampai menceng, nanti bisa melukai kaki. Ngeblur. Coba tak potong. Bismillahirrahmanirrahim. Harus posisi lurus, tidak boleh menceng. Ini udah ada bekas. Betulin lagi, posisi harus lurus lagi, jangan miring. Lagi. Sedikit-sedikit. Posisi udah putus. Sudah putus. Cuma masih kelihatannya kayak nempel, tapi ini sudah putus. Tinggal posisi sebelahnya lagi. Sedikit, 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 ini putus. Selesai, tak ada luka di kaki merpati. Kita lepas. Terbang. Ada satu lagi model aluminium juga, tapi ini model roda. Kita langsung praktekin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada lapisan resinnya. Ada lapisan resinnya pecah tadi. Kalau model kayak gini, resinnya pecah. Ngeblur ya. Tinggal yang sebelah ini. Apa? Tipis bahannya, jadi gampang meleot, gampang penyok. Ini sudah putus. Soalnya
saya sendirian, enggak ada yang bantu. Kalau agak tipis emang susah sih ya. Paling dibenggang nih. Udah, oke, selesai. Satunya lagi ada model aluminium tapi ring impor, ring pasaran. Ini bahannya luarnya plastik, dalamnya aluminium. Pecahin dulu kalau saya. Soalnya ini bahannya tipis yang dalam. Kalau motong ring stainless itu paling enggak pakai kikir. Nih, gampang banget kalau yang ini. Soalnya bahannya tipis banget. Nah, putus, tinggal langsung benggang. Yang bikin keras yang ini, yang plastiknya. Kalau aluminiumnya gampang buat penyok. Udah. Ini lecet-lecet kulit-kulit luar yang sisik, enggak terluka. Udah. Nih. Bahannya tipis. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.